Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin yang terhormat, pendidikan karakter adalah upaya mewujudkan generasi bangsa yang cerdas dan baik, atau memiliki akhlak mulia dan kepribadian Indonesia. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal dalam upaya pendidikan karakter bangsa. Pembelajaran dominan tidak dilakukan secara tatap muka, sehingga menjadi tantangan bagi guru dalam proses pendidikan karakter tersebut. Tantangan tersebut bukan hanya terletak pada bagaimana metode untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pembelajaran daring tetap fokus pada pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia merumuskan 5 nilai yang ditanamkan dalam diri warga Indonesia, khususnya siswa, dalam upaya membangun dan menguatkan karakter bangsa. 5 nilai dalam pendidikan karakter tersebut diantaranya yaitu 1. Religius. Sifat religius dapat kita lakukan dengan menjadi individu yang taat akan perintah agama yang diajarkannya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur. Dengan menjadi pribadi yang jujur, kita akan selalu menjadi seseorang yang dapat dipercaya dalam hal apapun. Perilaku jujur dapat kita terapkan di mana saja dan kapan saja. Contohnya, tidak mencontek satu lawan dan selalu terbuka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, toleransi. Kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga sangatlah penting adanya sifat toleransi kepada sesama masyarakat Indonesia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak memaksakan pendapat pribadi di atas kepentingan golongan. Yang keempat, disiplin. Dengan adanya sifat disiplin, masyarakat dapat menunjukkan sikap tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menaati cara berpakaian yang sopan di sekolah. Yang kelima, kreatif. Di era globalisasi ini, pemikiran kreatif sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, kita harus bisa berpikir outside of the box sehingga kita mampu menghasilkan karya yang inovatif dan berguna bagi banyak orang. Hadirin yang terhormat, pembelajaran daring pada saat ini memanglah tidak mudah. Perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai subjek pendidikan. Pendidikan yang baik adalah proses yang bukan sebatas memberi dan menerima pembelajaran, tetapi di balik itu ada sikap positif yang mampu tumbuh, yaitu karakter yang baik dan santun. Sekian dari saya, semoga pandemi ini segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.